Berarti setelah bernegosiasi semua ke sana ke sini dan netizen juga ikut ambil bagian, PBB ya. PBB seluruhnya ambil bagian juga di dalamnya untuk menghubungi ke pusat. Akhirnya tiba-tiba kami lihat ada itu persiapan dari polisi itu latihan sebentar di depan itu UGD itu. Ya kami ya mengucapkan terima kasih juga ke kepolisian ya, akhirnya mereka memberikan penghormatan terakhir. Harapan kami ya, semoga dokter forensiknya independen, yang dari independen itu betul-betul memberitahukan kebenarannya dan kejujuran lah yang kami dapatkan dari mereka, sehingga kami boleh puas oleh hasil otopsi yang kedua. Kedepannya ya, untuk kasus ini kami minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi untuk kasus ini diusut dengan tuntas.